perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mula-mula tadi saya pergi ke Bangi dan memberikan bantuan kepada ketua bahagian. Kemudian kita pergi ke Sepang dan sekarang di Kuala Selangor. Semalam kita pergi ke 5 tempat iaitu Ampang, Hulu Langat, Shah Alam, Kota Raja dan juga Kelang. Dan saya dapat melihat sendiri betapa menyedihkan keadaan dan begitu apa kata orang tu, memeranjatkan banjir yang tidak pernah berlaku melanda negeri Selangor ini. Ada tempat itu seorang menyebut dia dah duduk situ 40 tahun, kali pertama kena banjir. Jadi ini satu cobaan dan mudarat yang mudah-mudahan kita semua ambil iktibar dan kita harap kerajaan pusat dan kerajaan negeri sama-sama meningkatkan bantuan yang nak diberi pada rakyat, dan rakyat menunggu yang RM1,000 dan saya harap RM1,000 itu dipermudahkan prosesnya supaya bukan hanya yang berpindah tetapi yang tidak berpindah rumah mereka juga kena fikirkan juga bantuan untuk mereka tapi, ya. Tapi berdaftar. Tapi hendaklah berdaftar mereka itu. Ya Tok, satu lagi Tok, macam mana Tok lihat dengan jentera-jentera UMNO di peringkat bahagian-bahagian yang terkena banjir ni, macam mana diorang? Contoh macam di sini pemuda ada tempat dia sendiri menguruskan dan begitu juga wanita, puteri, ada tempat-tempat yang masak, ada yang tempat-tempat yang menghantar makanan dan bekalan, bahagian terutamanya dengan ketua-ketua bahagian ya, sponsor macam-macam. Jadi ini satu usaha yang patut diteruskan dan kita harap semua jentera UMNO di semua peringkat, selagi banjir ini tidak reda, kita terus membantu selepas ini untuk membersihkan rumah-rumah mereka ya. Ini satu lagi kerja besar yang patut kita usahakan. Kena sediakan water jet di mana-mana, dapatkan water jet, bawa water jet datang ke sini dengan sukarelawan UMNO semua peringkat dan bantu untuk membersihkan di semua parlimen yang terlibat di negeri Selangor ni dan juga di negeri lain. Terima kasih kepada semua bagi pihak UMNO dan bagi pihak Presiden UMNO. Assalamualaikum. Terjadi bencana, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Ketika ia ku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini.